Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jagazen YouTube channel. Guys, memandangkan event Legacy Rider dah makin dekat, jadi event Legacy Rider nanti aku akan bawa 3 biji motor aku. Tapi bukan aku bawa semua lah. 2 biji motor tu aku bagi orang lain bawa. Aku bagi orang lain joki lah. Kita bagi orang lain ringan-ringan sikit bawa. Jadi nanti aku akan bawa motor LC aku ni, 66 standard modi 6 speed ni, dan motor S1R dengan motor Y aku. Aku akan bagi orang lain yang bawa. So S1R memang macam tu lah dia punya rupa. Untuk LC dengan Y aku akan ubah sedikit rupa. LC ni stay lah. Untuk Y, untuk Y aku akan tukar. Macam dah aku dah cerita sebelum ni, tema 2021. Ni tahun berapa? 2023. 2023 aku punya tema ialah merah hitam. Macam yang korang semua dah tahu, LC ni memang dah color merah hitam. LC ni memang dah tema merah hitam. Sekarang ni untuk Y15 aku, aku akan pasang juga cover set yang warna dia hitam merah. Cover set macam mana, sekejap lagi aku tunjuk. Dan kau tengok lah, sekejap lagi aku cerita lah. Aku dalam video ni aku akan banyak cerita sebab kita tak buat lagi. Aku akan cerita apa plan aku untuk motor-motor aku ni, untuk event Legacy Rider nanti. Okay, okay, yang pertama kita cerita pasal motor ni dulu lah. Okay, untuk motor ni kita akan pakai macam ni je lah. Macam ni apa semua. Ni cover set dia. Cuma sebelum ni aku dah cakap aku nak buat rupa motor ni macam standard kan. Tapi tak lah, untuk event ni kita kasih langgi sikit motor ni. Side mirror tak pakai. Lepas tu exhaust kita akan pakai exhaust Pro Taper yang baru. Sebab exhaust tu memang ngam-ngam lah. Pipe 35-35. So bagi aku memang ngam-ngam untuk spek standard body 66mm ni. Memang betul-betul ngam bagi aku. Jadi macam ni lah rupa semua fork lay. So kita akan pakai macam ni dengan cover set tu untuk spek 66 6 speed aku ni lah. Dan aku akan bawa motor ni. Okay, jadi next kita akan pergi dekat luar. Aku tunjuk untuk motor Y15 aku pula. Sky, we are heroes tonight. Okay gang, jadi untuk Y15 aku ni, cover set ni aku dah tak pakai nanti. Cover set ni aku akan cabut. Kita akan pakai cover set baru warna hitam merah. Sekejap lagi aku tunjuk cover set dia. Okay, cover set warna hitam merah brand Velozy. Kaliper depan belakang dah siap repaint. Ni kita repaint je ni warna ni. Sebab warna asal dia itu warna gold. Tapi hari tu aku guna degreaser, cuci belakang, last-last habis. Lusuh warna semua. So kita repaint balik warna ni. Engine Y15 ni nak kena buka balik sebab ada bunyi sikit. Aku tak tahu bunyi apa. Kena kemaskan balik macam mana. Lepas tu nanti kena kita akan pakai exhaust open. Juat punya HPSP pipe 3842. Sebab juat pakai exhaust cutting standard. Sebab dia ada target. Dia punya target nak 200 GPS dengan menggunakan exhaust cutting standard sahaja. Dia nak try guna cutting standard nak dapat 200 GPS. So exhaust open dia aku akan pasang dekat Y aku ni. Tak ada apa, tayar belakang aku akan tukar. Tayar dah beli lah. Tukar saiz 70-90. Depan sekarang ni 70-80. Jadi tayar kecil lah sikit. Sekarang ni 80-90. Besar gerabak ni. Fork aku nak tukar yang fork lay punya. Sebab fork lay dah ada, cuma aku tak pasang-pasang lagi. Tayar itu lagi fork lay terbaki dah ada dalam bilik tu, cuma tak pasang-pasang lagi. Sebelum ni motor ni kiranya macam spek lulu suara blok. Nak cakap lulu suara blok tak juga, tapi tengok lah plate standard depan belakang. Lepas tu pakai side mirror semua. So untuk event ni nak bagi orang bawa ni, kita bagi ranggi sikit lah. Plate nanti tukar plate kecil, depan buang. Sebab plate kecil dah ada dalam bilik tu, tukar je. Tukar plate kecil belakang, depan. Sebab Y15 ni tak ada apa sangat nak diubah. Tukar cover set tu je. Macam okay, kita beralih kepada S1R pula. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within.
Okay, jadi untuk S1R Syah Kaizen tak sempat lah. Macam dah aku dah cerita, S1R Syah Kaizen ni tahun depan lah baru projek kita repaint balik, kita buat balik kawasan ni. Sebab aku nak buat warna merah jugalah, merah hitam. Macam aku dah cerita, tema merah hitam untuk 2023. Klip banyak patah semua, nanti insyaAllah kita akan cabut semua. Kita hantar dekat tempat yang boleh repair cover set. Kita repair semua klip-klip yang ada. Dan kita buat sekali lah warna merah hitam. Luar ni tak ada apa lah. Rupa dia macam ni lah pergi nanti. Untuk S1R. Tak ada ubah apa-apa dah. Kiranya S1R dah settle. Tinggal wine blast dengan SC 6 speed dalam. S1R tak ada apa sangat lah. Aku ingat macam nak tukar exhaust. Aku nak try exhaust pro taper lah. Tapi nak tukar pipe. Pipe 38 depan. Tapi yang tu nanti lah. Untuk legacy rider ni kita pakai exhaust NLK ni dulu. Tengok macam mana. Okay gang, jadi inilah dia cover set wiring blast aku. Velovi. Tapi malas lagi lah. Aku malas nak buka kotak. Nanti lah bila aku buat content untuk Y suku aku ni, aku akan buat video. Korang tengok lah cover set dia macam mana. Sebab aku malas nak unboxing. Lepas unboxing nak kena letak balik. Malas. Tak ada apa, yang tu je lah. Tak ada apa, aku cuma harap ketiga-tiga motor ni sampai dengan selamat lah. So untuk SC 6 speed 66mm kita pakai full set Tycom. Untuk Y15 aku full set Tobaki. Untuk S1R full set tak tahu. Custom barang rojak-rojak. Jadi kita tengok macam mana nanti. Full set Tycom macam mana, full set Tobaki macam mana, dan S1R aku macam mana. Jadi untuk full set Tobaki memang dah sampai dekat Tambun hari tu. Kita pergi Tambun hari tu dah pakai full set Tobaki ni. Tambun, ride Tambun hari tu full set Tobaki ni lah pakai. Ride Tobaki hari tu tak ada masalah. Cumanya balik ni dia ada bunyi sikit lah. Lepas aku dah pakai lama sikit, dia ada bunyi sikit, tak tahu bunyi apa. Nanti kita check. Untuk full set Tycom aku, itu nak ride jantan tak guna, masalah rocker arm pecah tu. So sekarang ni kita dah troubleshoot, dah minyak hitam dah cun naik ke head. Harap-harap tak ada problem lain lah. Okay, tak ada apa, yang tu je lah. Gang, inilah dia Chancy Fortley daripada Tobaki Racing. So nanti kita akan pakai cover set Velozy ni dengan Fortley daripada Tobaki. So memang Y suku aku memang full Tobaki. Daripada barang enjin sampailah ke aksesori, semua Tobaki. Molek lah boh. Rengor, siapa perok oh. Eh, siapa ni pulak, Selangor pulak. Setakat ni okey lagi lah, setakat ni okey lagi. Tak ada apa-apa masalah lagi Tobaki untuk bahagian enjin dengan aksesori. Kalau ada apa-apa masalah, aku akan cerita balik. Untuk Tycom, aku kena baru ni bearing rocker arm pecah. So kita cerita je, apa problem kita cerita je. Okay. Itulah dia pembantu-pembantu kita. Tapi macam cacat lah pula ni, warna merah ni. Sebab warna dia pelik lah. Kau okay? Kau komen lah. Sebab warna ni sama dengan ni. Cumanya dia macam tak masuk dengan cover set. Kan? Kau rasa macam ni? Kau rasa macam ni? Macam tak masuk je warna sagang ni. Spoiler. Kan? Kau komen lah. Kalau rasa lawa, lawa lah. Kalau rasa tak lawa, sembuh hitam balik. Tapi aku rasa macam dah malas sembuh lah. Pakailah. Okay lah, okay je rasa kot. Nampak banyak sikit merah. And